Selamat datang di channel Saudara Komunitas Tumaru. Kali ini saya akan membahas tentang tombol fungsi yang sering kita menggunakan. Ini gunakan tombol save, ya, kita save nanti di save dan macro, save dan macro. Saya pikir penjelasan. Saya akan membuat sebuah tombol warna merah, kuning, dan hijau, merah, kuning, hijau. Nah, di situ ketika tombol merah kita klik dengan menggunakan itu, sel akan berwarna merah. Dan kita juga selanjutnya ketika kita klik tombol warna kuning, maka sel akan yang kita arahkan akan berwarna kuning. Nah, sebelum kita beranjak langsung ke bagaimana membuat task itu, jangan lupa subscribe dan komennya. Nah, di sini kita akan langsung buat perintah. Kita langsung view macro. Nah, di sini kita klik tab view, dan di sini ada macro. Kita klik macro, kita di sini klik record macro, ya. Di sini kita warna kuning. Nah, di sini yang kita akan buat warnanya select kuning. Kita stop, lalu kita rubah screen macro-nya warna merah. Oke. Jadi siapa ini ya, view color merah. View lagi, stop. Nah, kita buat warna hijau, record lagi hijau. Oke, kita home. Ini saya membuat tombol di sini, ya. Masih pakai tab remover. Nah, kita pakai yang paling mudah aja, reshape sama aja. Kalau kita menggunakan shape-shape warna saja, ya, shape warna. Tidak usah ditulis, ini warna. Kita copy aja di paste. Sini
kita coba bikin itu warna. Kita akan masukin macro. Kita coba warna merah. Kuning. Taruh di sini, jauh. Nah, arah ke sini lagi, misalkan saya bikin arahkan warna kuning dan warna hijau, warna merah. Bedanya hijau sini klik merah di sini ini warna merah. Nah, dengan seperti ini mudah bukan? Jadi tidak perlu membuat script di dalam macro banyak atau agak sedikit kita buat yang tutorial lebih mudah dan lebih cepat. Oke, terima kasih. Jadi, jangan lupa like dan subscribe dan klik tanda lonceng di bawah ini dan komentar di bawah ini apabila ada beberapa pertanyaan. Terima kasih.